Apakah persamaan yang dimiliki oleh katak, rama-rama, ayam dan lembu? Haiwan-haiwan ini melalui kita hidup. Mari kita lihat kita hidup haiwan-haiwan ini. Hai, saya Puan Katak. Mari saya tunjukkan kepada anda kita hidup seekor katak. Saya membiak dengan bertelur. Daripada telur, saya berubah menjadi berudu. Selepas itu, saya menjadi anak katak. Akhir sekali, saya membesar menjadi katak dewasa. Hai, saya Puan Rama-Rama. Saya juga membiak dengan bertelur. Daripada telur, saya berubah menjadi larva. Selepas itu, saya menjadi pupa. Akhir sekali, saya menjadi rama-rama. Hai, saya Puan Ayam. Mari saya tunjukkan kepada anda kita hidup saya. Saya juga membiak dengan bertelur. Daripada telur, saya menetas menjadi anak tetasan. Selepas itu, saya menjadi anak ayam. Akhir sekali, saya menjadi ayam. Hai, saya Puan Lembu. Saya membiak dengan melahirkan anak. Daripada anak lembu, saya menjadi haiwan setahun. Selepas itu, saya membesar menjadi lembu. Hai, Assalamualaikum. Kamu dah tengok video tadi? Hari ini kita akan belajar mengenai kita hidup haiwan. Perkara penting yang perlu kamu tahu, setiap haiwan yang bertelur akan mengalami perubahan pembesaran dari peringkat telur hingga dia menjadi dewasa. Sebagai contoh tadi kamu tengok kan, katak, macam mana katak berubah daripada telur katak tu menjadi seekor katak. Pernah kamu tengok? Itulah kita panggil sebagai kitar hidup haiwan. Okey, jom kita lihat balik kitar hidup haiwan yang bertelur seperti katak dan juga rama-rama. Okey, jom kita saksikan. Hai, saya Puan Katak. Mari saya tunjukkan kepada anda kita hidup seekor katak. Saya membiak dengan bertelur. Daripada telur, saya berubah menjadi berudu. Selepas itu, saya menjadi anak katak. Akhir sekali, saya membesar menjadi katak dewasa. Okey, jom kita tengok kita hidup seekor katak. Macam mana katak daripada telur menjadi katak yang dewasa. Okey, kita tengok gambar bermula. Katak akan bertelur, akan menghasilkan telur. Kemudian telur tersebut akan bertukar menjadi berudu. Kemudian daripada berudu akan menjadi anak katak. Kemudian akan menjadi katak yang dewasa. Itu adalah contoh kita hidup seekor katak. Macam mana daripada telur dia bertukar membesar menjadi seekor katak. Dia akan melalui fasa-fasa yang tertentu. Daripada telur, kemudian akan jadi berudu, kemudian akan jadi anak katak, kemudian akan jadi katak dewasa. Hai, saya Puan Rama-Rama. Saya juga membiak dengan bertelur. Daripada telur, saya berubah menjadi larva. Selepas itu, saya menjadi pupa. Akhir sekali, saya menjadi rama-rama. Okey, seterusnya kita ada kita hidup seekor rama-rama. Rama-rama juga termasuk dalam kategori haiwan yang bertelur. Okey, daripada telur rama-rama tu akan bertukar menjadi larva. Nampak tak larva? Kemudian larva tersebut akan bertukar menjadi pupa. Dan setelah itu akan menjadi seekor rama-rama. Ini adalah kita hidup seekor rama-rama. Hai, saya Puan Lembu. Saya membiak dengan melahirkan anak. Daripada anak lembu,
saya menjadi haiwan setahun. Selepas itu, saya membesar menjadi lembu. Bagaimana pula dengan haiwan yang melahirkan anak? Tengok lembu ni. Lembu ni dia melahirkan anak kan? Okey, lembu pun ada kitar hidup juga. Okey, daripada anak lembu akan menjadi haiwan setahun. Kemudian akan menjadi seekor lembu-lembu yang lebih dewasa macam tu. Okey, itu adalah kita hidup seekor lembu. Contoh daripada haiwan yang melahirkan anak. Di sini cikgu tunjukkan dekat kamu beberapa contoh kitar hidup haiwan bagi rama-rama dan juga kumbang. Kita saksikan pula kita hidup seekor kumbang. Sekarang, cikgu nak kamu buka buku aktiviti kamu. Buka buku surat 25. Sediakan pensel dan juga pemadam. Kita akan buat latihan sama-sama. Okey, sekarang kita dah buka surat 25. Jom kita baca soalan.
Kenali kitar hidup. Tulis peringkat tumbesaran haiwan dalam kitar hidup haiwan-haiwan di bawah. Okey. Jadi dekat sini kita ada kitar hidup itik dan juga kitar hidup semut. Okey, kita nak susun. Kita nak tulis. Kat sini dah ada pilihan jawapan. Ada anak itik, telur menetas, ada telur, ada itik. Jadi kamu kena tulis dekat sini je, dekat tempat kosong. Okey, jadi kamu tengok gambar. Tengok gambar. Yang pertama ialah bermula pada sini. Bermula kat sini. Ini nombor satu tau. Nombor satu. Dan naik ke atas. Ini nombor dua. Kita hidup itik. Dan yang ni nombor tiga. Dan ini nombor empat. Okey. Cuba tengok nombor satu. Nombor satu. Apa? Anak itik ke? Telur menetas ke? Telur ataupun itik? Kita tulis dekat sini. Depan dia ialah telur. Tulis telur. Okey, tulis sekarang. Kemudian nombor dua. Apa dia? Dia gambar apa ni? Ha, kamu tulis. Yang ni dah kan? Telur dah tolak. Okey. Seterusnya. Apa dia? Yang nombor dua. Ada anak itik, telur menetas dan juga itik. Tulis dekat sini. Dan nombor tiga. Dan nombor empat. Okey. Okey, kita tengok pula kitar hidup semut. Yang ni dia mula dekat sini. Yang ni nombor satu. Nombor dua. Nombor tiga. Nombor empat. Okey. Bermula daripada apa? Kita ada semut, larva, telur, pupa. Okey, cuba kamu isi. Kat mana? Yang mana? Jadi semut nak isi dekat gambar mana? Gambar ni ke? Gambar ni ke? Gambar ni ke? Gambar ni. Okey, cuba buat. Okey, kemudian kamu buka muka surat 26. Kita akan buat masa latihan. Kitar hidup kumbang kura-kura. Gunting dan tampalkan gambar peringkat kitar hidup haiwan ke dalam ruang yang betul. Kemudian tuliskan peringkat tumbesaran haiwan tersebut. Okey, jadi kamu kena buat apa? Kamu kena gunting gambar yang kat tepi ni. Kemudian kamu kena tampal dekat kotak ni. Okey. Jadi cikgu bagi satu jawapan. Jadi kamu kena mula kat mana satu ni? Okey, kamu mula dekat sini. Nombor satu. Nombor dua. Nombor tiga. Nombor empat. Okey, tengok nombor empat dia dah tulis dah jawapan. Nombor empat dia dah tulis dah jawapan. Tak ada jawapan. Kumbang kura-kura. Okey, jadi kamu start pada sini. Start daripada telur. Dah ada dekat sini. Telur. Cari gambar telur dan tampalkan dekat kotak ni. Kemudian lepas telur. Kumbang kura-kura dah. Telur dah. Tinggal larva dan pupa. Yang mana satu? Dulu. Larva ke pupa? Okey, kita isi dekat sini.